Inilah kunjungan Menteri PMK Muhajir Effendi di lokasi penampungan pengungsi korban bencana banjir di Demang Lehman. Stadion Demang Lehman, Indrasari Matapura, disambut oleh Sekda Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman dan Kapolres Andri Koko. Melalui prosedur rapid test, baik bisa rapid pakai antibody maupun rapid antigen, nggak ada masalah itu. Dan saya ini sudah saya minta nanti segera dikirim untuk alat tes rapidnya. Kemudian mereka yang akan masuk dalam penampungan juga harus di swab dulu. Tadi juga sudah dari nanti akan kita kirim alat untuk swabnya, sehingga dipastikan bahwa ketika dia mau tinggal di tempat penampungan dia betul-betul dalam keadaan sehat. Ya, itu upaya kita. Selalu pakai masker, karena itu juga tadi sudah kita siapkan juga masker untuk anak. Saya sudah minta dari kepala dari PMK melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada bantuan masker untuk anak aja. Saya kira insya Allah mudah-mudahan aman-aman dalam soal upaya kita untuk mencegah adanya penularan di tempat-tempat penampungan penularan COVID-19 ya. Tanggapan terkait ini Menko PMK yang ingin memberikan tes antigen dan antibody untuk pengungsi. Jadi kemarin Menko PMK Pak Muhajir Effendi datang meninjau pengungsian yang ada di Kabupaten Banjar. Ada dua tempat pengungsian dengan jumlah masyarakat yang mengungsi cukup besar. Yang pertama berada di Stadion Demang Lehman, kurang lebih 866 pengungsi yang ada di sana. Kemudian yang berikutnya ada di Sungai Tabuk. Ini sekitar 2000-an lebih masyarakat yang mengungsi di sana. Terkait dengan kondisi bencana pada saat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, bagaimana kita menangani pengungsi di tempat-tempat pengungsian, diingatkan untuk menerapkan protokol kesehatan dengan harapan tidak terjadi klaster baru karena bergabungnya pengungsi di tempat-tempat pengungsian. Nah, karena itulah kemarin apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah hingga bisa mengendalikan penyebaran COVID untuk pengungsi yang datang. Ya, kita sampaikan bahwa untuk screening awal bagi para pengungsi terkait dengan mereka apakah ada terpapar COVID atau tidak, itu belum bisa kami lakukan dengan baik. Screening yang kami lakukan hanyalah dengan pengukuran suhu tubuh dan gejala-gejala berdasarkan laporan yang disampaikan oleh para pengungsi. Nah, diingatkan agar menggunakan alat rapid test, baik itu antibody atau swab antigen, yang nanti akan dibantu, karena ini kendala yang ada di kami, dibantu oleh pemerintah pusat berdasarkan arah Menko PMK melalui BNPB. Kepala Desa Indrasari Pak Yani, tadi ada pernyataan dari Menteri PMK ya, Pak Muhajir Effendi, untuk menjaga protokol kesehatan di lokasi posko pengungsian ini. Bagaimana Pak upaya-upaya dan langkah-langkah yang dilakukan pengelola? Untuk sementara kami juga sudah menyiapkan sarana-persarana untuk menunjang protokol kesehatan, antara lain berupa tempat cuci tangan, hand sanitizer, terus termogan juga ada, kemudian juga yang lebih utama masker. Jadi setiap pengungsi wajib pakai masker, setiap orang yang di lingkungan ini wajib pakai menggunakan masker. Selain cuci tangan yang bentuknya kecil, kami juga menyediakan cuci tangan yang dari tanda juga ada setiap titik. Untuk menjaga jarak, Pak, ada juga lah dilakukan patroli atau upaya himbauan atau teguran supaya jangan berkerumun. Betul. Namanya pengungsian mungkin agak susah itu.
pengendalian untuk tetap jaga jarak, tapi kami berupaya untuk mengusahakan itu. Antara lain kami dalam pendistribusian logistik misalnya untuk pengungsi-pengungsi itu, kami mengupayakan agar pengungsi itu tidak berkerumun. Nah, jadi kami menggunakan kartu kendali, Pak. Pengungsi untuk meminta logistik, mereka menggunakan kartu kendali. Jadi satu hari cukup satu kali, seperti itu. Nah, kemudian untuk pendistribusian makan pagi, siang, dan malam, tim relawan yang berkunjung ke ruangan ke setiap kakak. Nah, jadi seperti itu teknisnya. Mungkin dengan cara itu kita mengurangi interaksi lah dengan pengungsi.